Berjumpa lagi di channel Desa Mulia Sari. Sekarang kita berada di kebun aquaponik milik Bapak Edi di Kampung Pasir Mencang, Desa Mulia Sari. Sekarang kita akan berbagi video mengenai cara membuat ajir atau turus untuk tanaman hidroponik. Di sini Bapak Edi menanam kacang panjang termasuk salah satu tanaman meramat yang sudah pasti membutuhkan ajir atau pasak. Cara membuat pasaknya, kalau di sini beliau memakai bambu, jadi bisa Anda lihat dalam video ini bentuk bambunya. Jadi bambu panjang, kedua ujungnya dimasukkan ke dalam ember sehingga atasnya saling bertemu di sini dan diikat. Jadi itu cukup untuk dijadikan rambatan pohon kacang seperti yang sebelah sini. Ini cukup menghemat biaya daripada harus membeli ajir yang dari besi yang tersedia di toko pertanian, karena harganya juga lumayan. Kalau pakai bambu mungkin bisa lebih murah dan cukup good looking juga, jadi lebih kenes kelihatannya. Mungkin salah satu teknik pembuatan ajir yang dilakukan Bapak Edi ini bisa menginspirasi Anda semua, dan Anda mungkin bisa menirunya di rumah masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan channel Desa Mulia Sari. Jangan lupa berbagi, berkomentar, dan berlangganan.